terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibuatkan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching R&D Constructions, Dian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Padawan, gaji RM1,500 sebulan. Gama Indah Dian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM57.69 sehari. Indra Nika Jaya Dian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Simunjan, gaji RM57.69 sehari. Melo Gemilang Dian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sirian, gaji RM57.69 sehari. Good Harvest Plantation Dian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Asa Jaya, gaji RM57.69 sehari. Tabaru Abadi Dian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Suri Aman, gaji RM57.69 sehari. Jolly Can Products Dian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot rotan di Kuching, gaji RM1,500 sebulan. Naim Gamuda Naga Javis Dian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM62 sehari. Jawatan kosong di Sibu, Fuziu Construction Dian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,500 sebulan. MHL Logistics Dian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pengangkutan di Sibu, gaji RM57.70 sehari. Sing Lian Shipbuilding Contractor Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu, gaji RM57.70 hingga RM70 sehari. Jawatan kosong di Miri, Samling Housing Products Dian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 450 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Miri, gaji RM57.69 sehari. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah silian Perkeso, iaitu My Future Jobs. Layari myfuturejobs.gov.my untuk peluang pekerjaan hari ini. Terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibuatkan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.